Selamat datang di channel berkal.com. Di video kali ini, berkal.com akan memberitahu ke kalian cara menyembunyikan foto di Facebook. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel berkal.com supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Akan terasa senang mempunyai foto kenangan di Facebook. Tetapi jika ada teman yang jahil, sebaiknya Anda cepat gunakan cara menyembunyikan foto di Facebook ini. Karena banyak orang dari berbagai negara memiliki atau menggunakan Facebook sudah sangat lama. Misalnya saja dari zaman sekolah dulu. Bisa dipastikan banyak dari Anda mempunyai foto-foto yang jika Anda lihat pada hari ini akan membuat malu diri sendiri, bukan? Lalu bagaimana cara menyembunyikan foto di Facebook yang ada di album ataupun tidak? Jika Anda tidak ingin teman atau kerabat mengetahui foto jadul Anda, solusinya adalah bisa mengatur privasi atau menyembunyikan foto Anda di Facebook dengan cara berikut ini. Yang pertama, mengubah privasi album foto di Facebook. Apabila Anda menggunakan perangkat komputer atau PC, cara menyembunyikan foto di Facebook adalah seperti berikut ini. Buka profil Facebook Anda. Lalu masuk menu foto dan klik pada album. Pilihlah album yang ingin Anda sembunyikan. Klik pada icon 3 titik dan pilih edit. Pada tahap selanjutnya Anda bisa mengubah privasi album. Anda bisa merubah ke teman apabila album masih ingin bisa dilihat oleh teman Facebook Anda. Atau jika ingin disembunyikan, silakan rubah pengaturan privasi album menjadi hanya saya. Lalu klik simpan. Setelah klik simpan, maka tanda pada album akan berubah menjadi logo kunci. Cara tersebut bisa Anda praktekkan jika Anda menggunakan komputer atau laptop. Apabila Anda menggunakan aplikasi Facebook di smartphone, ikuti langkah-langkah berikut ini. Buka profil Facebook Anda, masuk ke menu foto. Geser ke kiri menu yang ada di atas. Pilih album yang ingin Anda sembunyikan. Tekan pada bagian icon 3 titik di kanan atas. Kemudian pilih edit. Ubah privasi dari teman menjadi hanya saya. Setelah itu tekan selesai di pojok kanan atas. Selesai, sangat mudah untuk mempraktekkan cara tersebut. Dengan itu teman Anda tidak dapat melihat foto di album yang sudah Anda rubah privasinya. Lalu bagaimana cara menyembunyikan album foto bersama yang ada di Facebook? Album bersama merupakan album yang ada beberapa orang sebagai kontributor di dalamnya. Hanya pembuat album yang bisa mengelola privasi album ini. Ya mungkin itulah cara-cara untuk menyembunyikan foto-foto pada Facebook yang Anda miliki. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel berkal.com supaya lebih maju dan semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa.